Hasil lengkap, pertandingan perempat final, badminton ganda putra, Olimpiade Paris 2024. Di perempat final ganda putra, Aron Chia, Soh Wei Yik, berhasil mengalahkan ganda putra India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, dengan skor 13-21, 21-14, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di perempat final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dengan 2 game, 24-22, dan 22-20, dalam durasi 52 menit. Di perempat final ganda putra, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 21-19, dan 22-20, dalam durasi 57 menit. Dan di perempat final lainnya, Li Yang, Wang Chilin, berhasil mengalahkan ganda putra Thailand, Supak Jongkoh, Kittinupong Kedren, dengan skor 21-14, dan 21-17, dalam durasi 41 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Aron Chia, Soh Wei Yik. Head-to-head, 7-2, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang, dan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, akan melawan Li Yang, Wang Chilin. Head-to-head, 3-6, untuk keunggulan Li Yang, Wang Chilin. Pertandingan semifinal ganda putra akan berlangsung pada hari Jumat, 2 Agustus.